jika sebagian masyarakat banyak keluar dari daerahnya untuk merantau ke ibu kota, mencari pekerjaan setelah lulus SMP maupun SMA. Namun, ini berbeda dengan warga Desa Kebutuh Duwur, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana masyarakatnya lebih memilih untuk bekerja di desanya sendiri. Ide awalnya adalah akibat keprihatinan salah seorang warga yang melihat anak muda di Desa Kebutuh Duwur 70%-nya merantau ke Jakarta untuk bekerja sebagai buruh konveksi. Maka sejak tahun 2012 semuanya dibalik, di mana 70% pemuda desa tersebut tetap bertahan di rumah, yaitu dengan menjadi karyawan konveksi di desanya dengan membuka usaha konveksi sendiri. Kami pada saat itu punya keinginan untuk bagaimana supaya kita itu bisa mandiri begitu. Alhamdulillah dengan dukungan teman-teman dan orang tua, sehingga cita-cita saya terlaksana pada tahun 2011. Kami mencoba membuka konveksi di desa kami sendiri dengan tujuan karena mayoritas penduduk Desa Kebutuh Duwur itu perantau, baik laki-laki maupun perempuannya. Saat ini tercatat 119 rumah memproduksi konveksi, di mana setiap rumah memproduksi satu jenis barang konveksi saja, mulai dari baju anak-anak, kemoceng, baju olahraga, celana training, dan masih banyak lagi. Semua proses pemotongan bahan, benang, penjahitan, hingga menyetrika dikerjakan oleh masyarakat setempat. Lalu hasilnya setiap minggunya dikirim ke Jakarta. Omset dari bisnis konveksi ini mulai dari 40 juta hingga 80 juta rupiah setiap bulannya. Sedangkan penghasilan karyawan rata-rata 1.200.000 rupiah setiap bulannya. Tentu angka ini terbilang angka yang layak untuk pekerja di pedesaan. Setelah lama ini sudah menguasai tentang konveksi, jahit, ngobras, dangkam, dan sebagainya, akhirnya kebanyakan penduduk Desa Kebutuh Duwur, khususnya pemuda itu pulang kampung. Di kampung semacam mendirikan konveksi yang intinya barang dari Jakarta dibikin di Desa Kebutuh Duwur gitu. Selama ini ada dukungan dari pemerintah? Sementara saat ini instansi dari pemerintahan, entah itu dari instansi manapun, belum ada yang menyentuh tentang konveksi. Saat ini belum. Jadi ini benar-benar mandiri? Ya, mandiri sendiri. Apa yang dilakukan masyarakat di Desa Kebutuh Duwur tentu ini bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat jika tanpa harus ke Jakarta kita bisa tetap menjalankan usaha. Tentu ini juga perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk lebih memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan. Yusuf Fajar, Mayustiawan, Citizen Journalism.